Halo teman-teman, balik lagi channel aku Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Teman-teman, Dream Festivalnya udah keluar. Jadi Dream Festivalnya Espadas ya teman-teman, Espadas Merah. Udah gitu yang mengejutkan itu ternyata itu yang di red up itu bukan yang gue bilang kemarin ya teman-teman ya, Gentil, Bunak, sama Xiao Jun Guang. Ternyata itu ada Tsubasa Biru. Nih, Tsubasa Biru. Tsubasa Biru ada Clifford Merah sama Genzo Ijo, teman-teman. Genzo Ijo. Oke, kita lihat dulu si Espadas ini ya, teman-teman ya. Jadi kita mulai dari tim skill-nya ya. Tim skill-nya itu benar non-Japanese player all set plus 10% or forward atau keeper all set plus 10%. Jadi memang Espadas ini memang buat main non-Japanese ya teman-teman ya, non-Japanese sinergi gitu. Udah gitu dia punya pasif Japanese player killer, status plus 15% versus Japanese player. Jadi kalau si si Ken Wakashimatsu itu ASEAN termasuk Jepang, kalau Espadas ini khusus Jepang, karena di ceritanya memang Espadas ini memang bentroknya sama Tsubasa ya teman-teman ya, makanya dia Japanese killer. Udah gitu saving 15.000 222 physical 23212 teman-teman. Ternyata ini bukan dua posisi ya teman-teman ya, namanya aja ya. Condor handle both attacking and defense. Mungkin itu sedikit mengecoh klub kali ya, mengecoh kita ya, tebak-tebakan gitu. Udah gitu skill S super reflect catch ini tangkap baru ya teman-teman ya, catch baru sama miracle punch. Miracle punch, jadi kalau miracle punch ini kalau di compare sama condor punch, jadi dari stamina sama momentum itu kurang lebih beda 10, jadi nggak terlalu jauh. Jadi kalau mau enak teman-teman, colok yang punya Espadas ini, nanti colok Condor Punch yang dari event, jadiin A80. Oke, ini ada Tsubasa Dream Fest teman-teman, Super Dream Fest. Ya, skydive shoot. Ada Brian Proven S, shoot doesn't lose momentum, sama Genzo. Oke, ini karena yang di up ini 4-4-nya gua belum punya ya teman-teman ya. 4-4-nya gua belum punya dan gua lolos sih ya. Ini 3-3-nya gua lolos teman-teman. Jadi gua hajar teman-teman. Gua gacha. Jadi gua gachanya kayaknya lumayan banyak nih teman-teman sampai dapat. Oke, terus ini jadi celebrating 10 years of club games. Nah, ini yang gue bilang kemarin teman-teman, jadi ulang tahun club yang ke-10 tahun ya. Ini ada Dream Pot transfer. Nah, ini Dream Pot ini sebenarnya agak mengecewakan ya teman-teman ya, isinya ya ternyata di luar ekspektasi. Jadi setiap hari kita dapat ada nanti Dream Ball, ada tiket, ada energy recover ya teman-teman ya, legendary drill tuh, ada SSR juga. Cuman yang apa namanya, yang mengecewakannya itu isi potnya teman-teman, isi potnya. Jadi isi potnya ini pemain-pemain culun ya teman-teman ya, menurut gua ya. Yang sebenarnya sih nggak terlalu orang banyak pakai ya teman-teman. Paling yang masih sering gua lihat orang pakai itu nih Tsubasa yang ini ada ya, Tsubasa Golden Duo, Hidden Evo. Kalau yang Natureza ini sih langka ya teman-teman ya, karena ini biasa aja sih teman-teman, cuman top di intercept doang ya. Biasanya sih intercept ini orang colok ke Natureza yang lain. Malah bagusan Natureza yang satu lagi ya teman-teman, yang hijau juga. Udah gitu nih Pierre Jadul teman-teman, nih Pierre Jadul
Terus ini apa tuh, si Diaz yang force momentum low flying shoot. Nah, ini yang bagus kalau gue bilang ya cuman Roberto ya teman-teman ya. Roberto sama Nanbasa. Ini lumayan lah inilah si anak sekolah nih ya. Si Kazuo ya. Kojiro juga ada teman-teman. Kojiro. Kojiro HA, Matsuyama, ada Nanbasa. Nah, ya menurut gue sih yang sama Sester ya teman-teman ya. Menurut gue sih yang paling kepake itu cuma Nanbasa sama Sester. Sisanya ya nggak terlalu ya teman-teman ya, nggak terlalu kepake ya menurut gue. Oke, ini apa namanya tuh skenarionya baru teman-teman yang buat Akai. Nah, ini kita lihat sebentar Akai. Jadi Akai itu team skillnya berubah jadi WY player all set plus 10%. Jadi team skillnya bagus ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau main WY. Jadi sinergi WY, nah all set plus 10. Udah gitu Insight Master status plus 30. Udah gitu Snow Resistant. Terus ada all stat Japanese plus 2%, ditambah recover di Kristun time by 80% sama kainan basa, ada stamina killer plus 20% sama Levin dan Aoi killer. Oke, kenapa dia Levin dan Aoi killer? Karena di ceritanya itu memang dia musuhnya memang sama Levin teman-teman, bentroknya sama Levin. Kalau Aoi itu dia di Itali, memang di ceritanya seperti itu. Oke, sebelum gacha nih ada satu lagi teman-teman. Jadi klub ini ngasih kesempatan lagi teman-teman ya untuk yang belum evolve, yang belum bisa evolve ke Hyuga Storm di Resurrection Shoot. Mungkin ini chance terakhir apa gimana, gue juga nggak ngerti ya teman-teman ya. Dikasih kesempatan sekali lagi dan gua bisa dapetin Hyuga Evo yang sekali lagi itu kalau ranking gua minimal 500 teman-teman. Kalau lewat dari 500 gua nggak bisa Evo. Kalau ini yang terakhir ya teman-teman. Tuh ya, yang tendangan ombak. Oke, kita langsung gacha teman-teman. Ini gua udah gatel nih. Gua udah gatel, jalanan macet. Ampun dah, luar biasa. Jadi obatnya macet, kita gacha. Oke, kita mulai dari free Golden Week. Ikuze Tsubasa. Hoi, Kyuga-kun. Nani? Dapat Delman ya. Keeper legendaris tuh. Ini berapa nih bola? Oke, kita coba keteng dulu sekali ya teman-teman ya. Kita coba keteng sekali buat pemancing. Buat pemancing. Jadi gua nggak tahu gua mau gacha berapa ya teman-teman ya. Mungkin 600 ya. 600 mungkin. Suram. Oke, kita langsung multi teman-teman. Kita langsung multi. Gua kepengen semuanya. Gua kepengen semuanya. Gua nggak punya 4-4-nya teman-teman. Oke. Aduh, pull pertama Zong. Dong. Temen gua ngeteng pertama ada yang dapet Espadas ya, kampret. Garam banget. 2 3 4. Waduh. Ai! Paya! Oke, memory, bro. Ganbate. Gila pecahnya 2 tuh. Sadis memang nih. Ganbate ini memang top memang. Ayo dong. Ganbate. Aduh.
Lumayan. Ini ya teman-teman ya, bagusan Atureza yang ini daripada yang tadi, yang di Dreampot. Ayo dong. Ah! Kenapa double nih Natunya? Waduh. Oke lah, gak apa-apa lah. Ini skillnya bisa dicolok ya ke yang hijau ini teman-teman. Oke, kita coba lagi. Ayo dong, apa aja deh. Genzo gua boleh. Clifford boleh. Tsubasa SDF boleh. Espadas apa lagi, ya enggak? Kalau bisa 4-4 ya dah semua. Borong. Aduh, burungnya satu. Roberto tapi. Roberto. Ai, Roberto. Satu lagi. Ih, gila. Ayo dong. Aduh, bunak, jangan. Yes. Merah nih makin membara, merah gue nih berarti. Merah makin membara. Ya, kita coba lagi. Kita coba lagi sampai dapet. Aduh, burungnya satu. Sakikun. Aduh, suram ya kali ini ya. Aduh, Delman lagi. Ini Delman sering banget ya keluar Delman. Keeper legendaris. Aduh, Delman dua kali. Pembuka sama penutup ya. Kita coba lagi. Ini pool keberapa ya? Gue lupa ya. Ini pool keempat ya berarti. Wait. Aduh, burungnya. Ini burungnya satu mulu. Dikasih bulu doang gue. Oke, kita coba pancingan yang lain dulu teman-teman. Kita coba pancingan yang lain. Oke lah, kita coba potnya nih. Kita coba pot. Siapa tahu sistemnya kan. Baca nih, wah harus SSR nih abis ini nih. Nah, siapa tahu. Aduh, Misaki-kun ya. Misaki-kun dong. Oke, itu Dreampot isinya macam-macam ya teman-teman ya. Nggak cuma SSR. Jadi ada R, ada SR, ada SSR. Jadi kalau teman-teman udah dapet, nggak bisa dapet lagi. Burungnya nggak ada. Ai, Hyuga-kun. Oke, aduh, males dah. Aduh, penuh ya. Jual dulu deh. Oke, bentar ya. Gua ingin si Brian dulu deh. Biar cepet. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gua, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Oke lah, 600 bola ya gua habisin teman-teman ya. Jadi gua sisain itu 180. Tadi kan 78 berapa tuh ya? 78 berapa gitu kan. Hei, Misaki-kun. Ayo dong. Aduh, anak sekolahan ya. Roberto. Ayo dong, masa gue gak punya keeper DF? Wah, ngaco nih. Ayo dong, masa gue gak punya keeper DF? Keeper gue keeper kelas 2 semua. Waduh. Genzo dong, Genzo. Aduh, burung satu. Hui, Hyuga-kun.
Aduh, Ike. Oke, hajar lagi. Nggak mau tahu. Sampai dapet. Ini teman-teman, kalau menurut gue ini wajib gacha ya teman-teman ya. Karena 4-4-nya ini GG ya teman-teman ya. GG. Tapi kalau ranjaunya banyak ya, kalau gue bilang jangan lah. Nani. Aduh, Roberto. Oke, kita coba ngeteng dulu ya teman-teman ya. Kita coba ngeteng dulu. Siapa tahu ada perubahan. Waduh, ini PHP nih biasanya. Ini PHP biasanya tuh kan. PHP ini biasanya emang. Tuh kalau flare-flare yang kayak begitu PHP emang biasanya. Oke, kita coba keteng 10 kali ya teman-teman ya. Ini tadi pertama. Waduh, kenapa burungnya jadi siprit-siprit semua ya? Oke, yang kedua, Zong. Gila, wanginya tadi pas awal ya, dua kali. Ayo dong, dua, tiga. Aduh, tiga ya. Tiga. Nah, konfeti. Konfeti. Aduh, konfeti. Sakikun. Aduh, anak sekolahan nih. Oke. Berapa lagi nih ya? Gue lupa ya tadi. Ini 5 ya kayaknya nih. Aduh, burungnya. Please dong, burungnya jangan satu. Burungnya 5 gitu, 6 kalau bisa. Kalau ada sih. Oke, ini yang ketujuh ya teman-teman ya. Oke, ngeteng suram semua nih. Waduh, ini ada apa ya? Ada apa gerangan? Wah, kacau. Oke lah, kita hajar multi lah udah. Aduh, kayaknya ini nih bau emang ya. Bau. Aduh, lemes bro. Kikun. Oke, ini last ya teman-teman ya. Ini last. Cuman kalau ini nggak dapet, nanti mungkin next video mungkin gue bisa gacha lagi apa gimana, gue nggak tahu ya teman-teman ya. Tergantung kondisi mood dan kondisi keuangan ya, nggak ya. Paling utama tuh kondisi keuangan teman-teman. Paling utama kondisi keuangan. Aduh. Aduh, Nani. Ayo dong, please, last. Please. Wah, ya ampun. Aduh, fire tapi gak nyala ya. Hmm.
Aduh, mana ya? Mana nih teman-teman? Oke, sekali lagi dah. Oke, sekali lagi. Kali lagi. Penasaran gua. Oke, bentar. Bentar, last nih, sekali. Ayo dong, please. Klub, kasih gua kiper DF, please. Please. Apa aja boleh. Ayo dong. Gila, ih. Makin ke belakang makin parah nih kayaknya. Kacau. Oke teman-teman, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman tadi gacha atau enggak, nanti gimana, teman-teman boleh share, kasih tahu gua teman-teman dapat enggak Espadas atau enggak, teman-teman dapat yang mana, Clifford, Tsubasa DF atau Genzo Ijo, teman-teman boleh share di kolom komentar. Oke. Sampai ketemu di next video.